Sidang kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan atas terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif menjalani sidang dengan agenda pledoi atau pembelaan dari terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, terdakwa Erayani menangis membacakan pembelaan dan meminta majelis hakim memberikan putusan seringan-ringannya. Erayani menangis saat membacakan pembelaan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, Rabu 3 Agustus 2022. Erayani menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban dan keluarga besar korban, serta meminta majelis hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada dirinya. Dalam nota pembelaan yang dibacakan Erayani, mengaku menyesali atas apa yang dia lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Dirinya mengatakan hal tersebut merupakan teguran keras dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian dirinya juga mengaku tidak pernah meminta agar gelar akademiknya dicantumkan di souvenir pernikahan. Bahkan dia sempat menolak, namun pihak korban bersikeras agar tetap ditulis di paperback dan souvenir dengan alasan agar dipandang keluarga dan orang lain. Saya menyadari kasus yang saya alami ini telah menjadi teguran keras dari Tuhan terhadap saya, agar saya sadar. Saya menyesal dan malu atas apa yang sudah saya perbuat. Semoga Allah mengampuni saya dan majelis hakim dapat memberikan hukuman saya yang seringan-ringannya kepada saya. Dalam tulisan saya di paperback dan gelas souvenir itu bukan kemauan dan ide saya, melainkan keinginan ibu korban. Saya sempat menyangkal agar gelar itu tidak perlu ditulis, tapi ibu korban bersikeras agar gelar itu ditulis di paperback dan souvenir tersebut. Alasannya agar dipandang oleh tetangga dan orang lain. Iqbal, JEKTV, melaporkan.